والاستفادة. والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وصوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Kata musannif rahimahullahu taala, dan dikatakan pula alal man'i an mutarattabi ala dhalika, dan dikatakan digunakan lafaz hadas, dikatakan yakni digunakan lafaz hadas, dikatakan digunakan lafaz hadas tu juga, ha pula yakni juga ha tu, dikatakan pula digunakan lafaz hadas juga diguna dikata alan man'i. Dia ambil daripada lafaz yut laku dah tu dikata tu. Ala tu tak luk pada dikata kalau kira, tapi ambil arak mari capung jawi. Dan dikatakan dipakai akan gun akan lafaz hadas tu juga alan man'i di atas an man'i an mutarattabi ala zalika. Apa arti dia alan man'i? Ia terjemah siap dah. Atas, atas ni tak luk kepada dikata, digunakan lafaz hadas tu juga atas beberapa sebab. Oi, atas tegah. Atas tegah. Dia ambil pada al-man'i. Di atas tegah. Apa makna tegah? Yakni haram sembahyang. Gecek lagi tu. Haram sembahyang. Jadi lafaz hadas, hadas ni ke apa? Hadas tu kena di atas tegah semaya dan haram semaya. Al man'i ay man'i solah lah. Man'i solati. Guna tegah di atas tegah semaya. Taklis semaya. Harres semaya. Tegah semaya. Tegah mana? Tegah yang mengiringi. Yang tu sifat pada tegah. Si tegah yang mengiringi. Yang mengiringi. Yang terjadi. Tersebab terjadi. Atas dimakian itu mengiringi, atas dimakian itu, dimakian mana? Dimakian itu, dimakian itu, katakan, dimakian itu amrul iktibari itu. Dimakian itu, dimakian itu amrul iktibari itu. Apa makna? Tulis itu pada dimakian itu ada yakni dah. Tak apalah, ya 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 sekali lagi. Atas dimakian itu amrul iktibari. Yakni tafsir makna dimakian itu tu. Yakni dimakian asbab, dimakian sebab. Sebab yang membatalkan wuduk atau pekerjaan atau kepada asbab atau dimakian itu nak ya tafsir ikut kita. Dimakian rojak mana boleh? Tak masalah. Dimakian itu nak rojak kepada amru etibari boleh, rojak-rojak kepada asbab pun boleh. Dimakian itu, dimakian itu asbab atau dimakian itu pekerjaan yang iktibari. Benda yang iktibari yang ada pada anggota wuduk dah. Tulis itu kesimpulan. Yakni, yakni betul kata dimakian itu tu. Yakni
Hadas dengan makna yang ketiga ini, hadas dengan makna yang ketiga ini ialah terkena, terkena kepada teguhan sembahyang dan ketiadaan boleh sembahyang yang terjadi daripada sebab kita berlaku perkara yang membatal wuduk. Kesimpulannya, hadas itu ada tiga makna. Pertama, hadas dengan makna perkara yang hasil di anggota wuduk. Kedua, hadas dengan makna sebab-sebab yang buat beri wuduk kita terbatal. Ketiga, hadas dengan makna teguhan sembahyang yang terjadi selepas daripada berlaku sebab-sebab itu. Berlaku sebab-sebab itu. Jadi tiga makna lah hadah tu. Tiga makna. Satunya, bila kita ketuk misalnya dah, berlaku satu benda di anggota wuduk kita, kita amru iktibari, benda yang syarat kira kata ada. Ni duk ada kot tangan ni. Muka kita, tangan kita. Ha, tu satu makna hadah. Hadah dengan mana benda yang duk ada di anggota tubuh bila kita berlaku benda. Kita bila basuh tubuh kita. Ha, itu nampak je ni, tapi orang tengok kalau ahli kasyah dia akan nampak. Kita yang di anggota tu hadah dengan mana benda yang ada di di anggota wuduk. Satu lagi had, bila ada benda tu, ha, satu lagi sebab apa boleh berlaku hitam tu? Sebab apa? Sebab kita pergi berlaku perkara yang batal wuduk, ketuk, kecing, tidur, sentuh kulit retina. Ha, tu orang panggil hadah juga tu. Hadah dengan makna sebab hak buat we berlaku benda tu. Bila kita tepuh kulit perempuan dengan tidak ada pelapik, maka hasil kita di tangan kita, kulit kita. Ha, tu. Jadi kena ke sebab diri sebab hak buat we berlaku. Orang panggil hadah juga. Ha, tu. Apa tu dah? Ada lagi hadah yang dengan makna yang ketiga, iaitu bila berlaku benda tu dah tak leh semaya, tak leh tawah, tak leh tepukrok, diri tak leh tu orang panggil hadah juga. Tak leh semaya tu hadah. Maka lapar hadah saja tiga makna tu. Hadas tu tiga makna. Tiga.
Nampak tu dah? Ha tu. Kalau sebut hadas saja kena ketiga makna tu. Tapi kalau kita kata, kalau kita gitu mula kita asbabul hadas. Yang mari asbabul hadas. Maka lagu ni. Misalnya kata, segala sabab-sabab bagi hadas. Hadas tu kena ke makna apa? Eh? Hadas kepada kena kepada makna apa? Boleh kena kepada yang ketiga. Kerana kecik asbab dah. Sabab-sabab boleh berlaku hadas. Jadi sabab-sabab yang buat kita tegas maya. Ha, tu gigo tu. Kalau kita pakai idopak dengan makna lam. Tapi kalau kita pakai idopak lil bayan, maknanya sabab-sabab yang ialah hadas tu dah. Kalau kita pakai idopak lil bayan, hadas tu dengan makna asbab juga. Ha, tu tengok keadaan. Yang penting kita faham maksud hadas tu dulu. Ha, tu. Ha, tu kita usah saya sebut. Ha. Hati kalau kita pergi sini tu reti cara syarah ya takdir mari kau kira mari terti maksud dia. Tapi murak dengan adah di sini murak dengan makna po. Dan dikahandaki di sini. Ha tu syarah kita musnah kita mari. Saya dah kata dan bermula dikahandak. Dikahandak ini dikahandak dengan lafaz hadas. Dikandak dengan lafaz hadas di sini pada kitab ini. Dalam kitab ini yang sebut babul ahdas. Dikandak dengan hadas di sini iaitu yang iaitu apa nama gunaan yang kedua. Iaitu gunaan yang kedua, itlak yang kedua, pakai yang kedua tu. Ha tu. Murak dengan hadas dalam kitab hak yang sebut ni babul ahdas ini bab pada menyatakan hadas yang ni pada menyatakan sabak-sabak yang buat ibata aisma ye yeah. Ha tu tu, tu maksudnya gitu tu murak gitu tu apa tu dah tak usah menyatakan amru etibari tu hak tu kena kita tanya Pak Ali Kasyah nak nyata ke di sini tak boleh nyata ya benda hak tak nampak. Pak Ali Kasyah yang nampaknya benda yang ada di anggota tangan tu. Ha, habis itu. Sebab cemar tu tengok nak masuk masjid kadang-kadang. Ha, nak baca Quran, nak tepuk Quran tak boleh kerana hasil benda tu lagi. Habis itu. Iaitu yang kedua. Iaitu. Ya royak lagi. Iaitu. Iaitu yang kedua tu. Apa eh? Gunaan yang kedua tu apa eh? Iaitu sa'asbab tu ya ada ke iaitu segala sebab-sebab yang kesudahan dengan dia dengan asbab tu kesudahan oleh tuhur oleh suci hak kembali kepada makna yang kedua asbab-asbab yang kesudahan ini yang terbatal sebab-sebab yang terbatal lah dengan dia dengan sebab dia sebab bagi asbab tu sebab berlaku dia ha kecek bungsa kita. Asbab yang kesudahan sebab-sebab yang terbatal dengan dia dengan sebab berlaku dia dia asbab tu dengan sebab berlaku asbab tu terbatal tuhurun oleh suci oleh wuduk kita turun ni kena ke wuduk dah tuhur suci wuduk jadi sebab-sebab yang kesudahan dan terbatal dengan dia oleh wuduk bila ada benda tu bila berlaku sebab tu batallah wuduk tak suci dah kita tak dinamakan orang yang suci dah tu ha tu boleh lihat tu ha tu pakai makna tu dan iaitu iaitu asbab asbab yang kesudahan dengan dia oleh wuduk kan itu maknanya sebab yang buat ibata ismaya tu berapa dan iaitu iaitu asbab tu empat perkara empat sebab ada empat perkara. Ada pak ning je. Dia kata. Ada pak ni. Tiada yang lainnya lain daripada empat perkara ni dah. Tidak ada yang lain daripada pak ning. Tak ada lain dah dia kata. Tu. Apa mana tiada yang lain? Yang ni tiada yang kelima. Kecek kita. Tiada 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 sebab yang kelima lagi. Tak ada lain dah. Mana tidak ada yang kelima dah.
Seolah kata Rabi arba'atul la khomisalaha dah. Orang panggil ada pak ya, tidak ada yang kelima bagi dia. Tu ada pak ni, ada pak ni. Lepas tu kalau kita temu kita kata lima tu, kira-kira asalnya mari pak tu juga, tapi yang becek di so mana-mana daripada daripada pak tu, kadang-kadang dia kira dua. Sebab masalah tidur, masalah hilal akal, masalah hilal akal ni, hilal-hilal kesedaran. Setengah ulama je bila so je tidur tu masuk la zawalul aqli dah. Masuk la tu dah. Setengah ulama je bagi, tidur suku, zawalul aqli suku, hilal akal dengan sebab gila. Tidur tak ada gila. Tidur ni hilal tamjid je. Ha tu dia bagi tu baik kat tu. Maka kalau nak rupa bagi kat tu jadi lima. Ha tu. Kalau kita duk tengok dalam kitab Safinatun Najah kita ngaji tu apa? Pak dah. Arba'atu asyiah. Ha sebut pak agak. Ha pak perkara tu. Ha tu pak perkara dia kata. Tiada yang lainnya. Maka iaitu pekerjaan ta'abbudi. Artinya dihenggonyo atas empat perkara. Pekerjaan mengikut syarak. Tengok tak kerti tu kalau tak tak tak, tak, tak ibarat molek. Tiada dapat dikira-kira maknanya atas kata setengah ulama dan kata setengah yang lainnya, kebanyakannya dapat mengira-ngirakan maknanya. Allah. Iaitu sebab membinasakan wuduk tu apa? Lazat pada bersentuh dengan perempuan dan dijabat dengan tapak tangan akan farat dan menyengkur keluar suatu daripada dua jalan dalam tidur dan dihubung dengan tidur gila, kerana itulah ilatnya. Itu dia. Masya Allah. Tengok kali lagi. Kata Musannif rahimahullah, dan iaitu empat perkara. Maka iaitu iaitu empat perkara ni. Empat sebab saat ni tu. Iaitu empat perkara, empat sebab ni ialah khabar. Pekerjaan ta'abbudiyun, orang panggil amrun ta'abbudi. Apa dia ta'abbudi? Tulis pada ta'abbudi, yakni yakni dibilang sebab yang membatal wuduk hanya empat sebab. Ini semata-mata mengikut syarak kira. Tidak boleh kias sendiri dengan akal. Tidak boleh kias sendiri dengan akal kita. Habis itu. Dah buat kiyah tak boleh. Hak ni Nabi kata lagu tu. Pak, pak. Ya ada pak. Dari hadis sebutnya pak ya. Salah satu daripadanya tidur. Al-wika al-ainani wikahus sahih faman nama fal yatawadda. Siapa tidur maka dia kena ambil wuduk. Nabi kata. Ha tu Nabi rayak. Kita nak hidup gamak cari yang kelima yang kepen dengan cara kiyah tak boleh. Ah tu. Lagu mana? Kita kiyah kita kata tepuh, Nabi kata tepuh orang tino. Atau tepuh tepuh orang tino. Ha, batak asmaye. Tepuk orang tino batak asmaye. Pasti kita tahu, pas tepuk orang jate hok pesing muda belia tu. Ha, nak syawah juga. Pas tepuh budak pasal tu tu batak kedak. Batal tu eh. Pakai kira bangka masuk dalam bagai yang ke? Yang kelima, yang kena. Haa, nak buat kira kita tak boleh. Syarat tak ada rakyat bak masalah muda-muda belia tu. Haa, tu kita nak buat kira tak boleh. Nampak tu dah? Eh? Kita kata, oh keluar mani. Apa lama? Kita tidur. Haa, tu. Keluar mani.
Bila keluar mani, ia balik. Dengan sebab keluar mani balik tu, kena mani wajib misalnya. Lepas tu kita kata, hai budak tu tak keluar mani li. Ia sapa umur 15, ia balik dengan umur dia. Bila sapa umur 15, ia dibalik. Maka kita nak kata, bila sapa umur 15, kena mani wajib katik. Kiyah di atas keluar mani saat ni. Tak leh, syarat tak ada raya. Maka benda tu kena tunggu dengan syarat raya, ya Nabi raya. Nabi kata, pak, dalam hadis sebut benda yang membatalkan wuduk, pak, maka pak, kita nak buat kira gamuk yang lima ni tujuh tak leh. Jadi pekerjaan ta'abudi, orang panggil. Benda yang ta'abud. Benda yang basuh, beribadat gitu ya. Tu. Wah, ibadat dengan Allah Ta'ala. Sebab masalah, masalah apa? Masalah tolak, bukan tolak, masalah banyak ah. Masalah edah. Masalah edah juga. Asalnya edah ni kita kata orang tunggu edah untuk nak jaga tengok perut dia tu suci ke tak. Kita kata dah. Perut dia suci ke tak. Lepas tu ada anak ke tak. Bila kita berlaku jima dengan isteri kita. Lepas pada tu tu kita cerah. Kita cerah tu Tina tu kena tunggu edah dulu. Takut tukar rohing. Tukar mani. Lagu mana? Takut tukar nasab. Kalau Tina tu boleh nikah selalu. Boleh ada dia lekat perut dengan abah dulu. Maka dia pergi nikah baru. Tukar anak piyah ni. Maka diperintahkan akan Tina tu untuk beredah dulu. Tiga kali suci. Untuk nak wicerat dulu kata, perutmu ni kosong semua. Tak ada budak. Alah tu. Lepas tu kita kata, Orang hak cerah. Dia ni. Lagu mana? Misalnya dia tu. Orang tua lah. Tak ada anak lah. Dia tak ada anak dah. Maknanya dia tu suci. Rohing dia tu buai dah. Rohing dia tu buai. Ataupun kita kata, ya patat makhluk tu baik. Tak boleh anak semata dah dia. Lepas tu bila cerah dengan abah. Bila cerah dengan abah tu, kena tunggu edah dah lagi. Kerana tu jual edahnya. Tengok pada asal. Edah ni nak buat wiyadi. Widak cek dulu kata perut ni suci semua daripada anak. Maka dia cerak dah kata tak ada anak semata. Dia moga rahim yang kerak dah. Yang kena tunggu edah lagi. Kena juga edah tu 3 bulan. Sebab apa? Sebab edah ni semata-mata. Sebenarnya semata-mata ta'abud je. Cara edah dia tu. Walaupun dia tak ada rahim dah pun. Kena tunggu edah juga. Orang panggil ta'abud dengan Allah Ta'ala ya. Kerana Tuhan suruh. Dalam ayat Quran. Suruh kita beredah. Maka Tina tu kena beredah juga. Walaupun dia tak ada rahim dah. Ta'abud. Gerti ta'abud dah. Tu kalau kira sungguh. Api merah tu juga ya tak apa. Right? Untuk we kereta berhenti tak sampai pelaga. Kereta banyak dah. Kalau kita pergi kacang pergi. Pelaga kitanya. Bila pelaga tu lama buat api merah. Kita kena taat pada unik-unik tu. Nampak api merah? Berhenti. Kereta ni mari, kereta ni lalu. Batas ni lalu. Kita berhenti. Bila kita hijau dia mau berhenti. Tapi masalahnya. Malah tu kita tunggu. Lek malah dah kita buat kereta. Pukul 1, pukul 2 dah. Lalu sampai batas tu. Api merah naik. Kereta tak ada setel bau dah. Situ tu kena berhenti ke tak? Tu. Situ kena berhenti ke tak? Api merah naik tu kita kena berhenti ke tak? Jawab kata kena berhenti. Salah juga benar tu. Salah juga kena berhenti juga. Cek dah dua-dua tu kita kena cap. Kita kena cap tu. Kena pegang tu kita tu. Kena ingat tu. Lepas tu orang tanya. Hei, tujuan tak api merah. Tak say tu pergi pelaga kereta pergi mari. Paling kereta tak ada setiap bot dah ni. Kena berhenti buat apa pula. Berhenti juga kerana tak abut. Tu. Nak beribadat orang panggil. Semata-mata turut unik kerajaan. Walaupun habis ilat nundah pun, kena turut unik kerajaan juga. Salah juga. Ni pun sebab tu. Kalau kita kira sungguh,
segala bab-bab ni turut unai syarat. Syarat kata bab-bab. Nak kira, nak kira akiyah dengan akal kita mai tak leh. Itu pekerjaan ta'abudi ke panggil. Artinya, arti pekerjaan ta'abudi. Apa makna pekerjaan ta'abudi? Yakni, yang kata tu. Yakni. Artinya, arti pekerjaan ta'abudi ni, yakni, dihenggonyo atas empat perkara, pekerjaan mengikut syarak. Itu. Dihenggo tu mubtada, pekerjaan mengikut syarat tu khabar. Tu. Artinya arti pekerjaan ta'abudi yakni bermula dihenggonyo, dihenggo akan perkara yang membatal wuduk. Dihenggo apa makna dihenggo? Disakat. Disimpan, disakat akannyo akan perkara yang membatal wuduk. Kita dak menyipai benda tu atas empat perkara je. Atas tak lupa dah dihenggo. Dia ambil daripada kita Arab wahasruha tu. Wahasruha. Dan bermula dihenggo, disakatkan. Kita sakat kita. Kita apa? Kita sakat. Kita menyipai. Kita membatasi. Ya, kalau bahasa itu membataskan. Kita sekat, kita sakatkan. Akan benda yang bawa batal wuduk tadi tu. Disakat dihenggo atas empat perkara juga. Kita dak seng, kita dak sakat di atas empat perkara tu saja tu, itu ialah pekerjaan mengikut syarak. Pekerjaan mengikut syarak suruh, syarak cerita, syarak royak. Ha, tu syarak royak gitu. Kata bata, oh bata. Ha, syarak kata bata-bata gitu ya. Kita tak tahu kata headphone gapo. Nak pakai headphone. Kalau ada, kalau kita tahu headphone tu, boleh juga buat kiyah-kiyah. Ni, ilat kita tak ada. Syarat nak sah kiyahnya kena ada ilat. Haa, tu. Kena hipung. Ada jamek tu. Jamek antara makis dan maki alai. Yang dikatakan ilat tu, ya kena ada. Ni ilat tak ada dulu lagi dah. Syarat ayat kita, kita tak kerti ilat dulu lagi dah. Haa, tu. Sekali lagi, pekerjaan mengikut syarak. Apa makna mengikut syarak? Tiada dapat, ini tak apalah ni. Ini tafsir makna mengikut syarak. Tiada dapat dikira-kira maknanya, makna bagi pekerjaan tu. Tiada dapat, tiada boleh dikira-kira dengan akal. Akan maknanya, maksud maknanya, jadi ilatnya, tujuan maksudnya, maksud bagi pekerjaan tu. Tulis pada tiada dapat, yakni. Itu. Ilat dan tujuan boleh menyimpan perkara yang membatal wuduk dalam dalam empat perkara jua. Dalam empat perkara jua. Tidak boleh kita fikir dengan akal. Yakni, kita tidak boleh fikir bahawa kerana apakah batal wuduk dengan sebab keluar angin daripada dubur. Dan tidak boleh fikir bahawa kerana apakah batal wuduk dengan bersentuh kulit perempuan. Kita tak boleh tahu tu, dia kata tak boleh tahu. Batal, Nabi kata batal. Hey, headphone apa? Pro apa ya?
Eh, tepuk kulit retina, batal. Lu, angin tubik kau bunga, batal. Sebab apa? Kenapa tubik angin kau bunga batal? Tubik angin kau hidung tak batal. Eh, dah sen, kau hidung. Angin tubik. Duk dawa tubik kau mulut, tak batal. Tapi dia bunga gitu baik kalau baik bunga, tak batal. Tahu sebab apa ni? Sebab apa, mak? Pak Rai? Mairu. Syarat kata batal, batal. Itu orang panggil amrun ta'abudi. Ghairu makulatil makna. Orang panggil tak boleh geti makna dia. Ilat dia tu tak geti. Headphone tu, tak tahu. Tu buat tu, tu buat Nabi. Nabi kata batal, batal. Dawa tubik pada ahok dawa ni. Oh, kuat pada ahok tubik kot bunga lagi. Kadang-kadang ketuk tubik tak ada bang busuk apa. Tak ada busuk apa. Tapi makin dia dawa tu. Kuat. Kuat ahok dari mulut lagi kadang-kadang. Pada ahok tubik kot bunga. Tapi tak batal eh. Sebab apa? Mairu, kita mairu. Orang panggil amrut atau abudi benda lagu ni. Sebab tu nak kiyah tak leh. Lama kalau kia boleh kita kata tubik daripada punggung bila keluar daripada punggung tu batak sebenarnya dengan sebab busuk dia tu. Busuk. Angin tubik busuk mari daripada punggung. Batak dengan sebab busuk. Ilatnya busuk. Kalau kita kata ilatnya busuk, dawa tubik kia ambil yang atas tu. Tubik daripada mulut pun batak juga kerana ilatnya busuk. Ni nak kia talih. Ya bukan kita geti makna dia. Nampak tu dah? Tu nak kiyah tak boleh. Hakaza lain lagi. Tengok syarat kata keluar mani tak batal. Air mazi tu baik batal. Air kecil tu baik batal. Tiba-tiba air mani tu baik ke lubeh tu juga. Tapi tak batal. Pau nak kata apa Nabi tak batal. Syarat amrun ta'abudi. Amrun ta'abudi. Tu ghairu makulatin mana. Ini kerti sudah kata batal-batal kita. Jaga sudah. Jangan ambil batal. Kalau batal dah kena ambil air semaya semula. Gitu ya jaganya. Tak boleh kerti akan maknanya. Tiada dapat tu atas kata setengah ulama. Atas takluk kepada tiada dapat. Atas kata setengah ulama. Bokeh kebanyakan ulama kata tak dapat digetikan makna dia. Nak cari headphone. Cari sahid. Tak boleh. Dan kata setengah yang lain. Ini duduk khilaf. Dan kata setengah yang lain. Kata setengah oleh. Kata oleh setengah ulama yang lainnya. Lain daripada setengah ulama dulu ni. Kata oleh setengah ulama yang lain pula. Aduh. Tapi tak. Tak rajin mana. Dia golek ke. Jari-jari tu mung. Supaya kita apa ada. Kalau nak tengok ke. Hasyia Jamal. Ha, tu ada sebut. Ha, gini menakar kata. Makulatul makna. Tu. Walaupun ada setengah ulama kata makulatul makna sekalipun. Tak ada siapa dia kata boleh kiyah juga. Tak boleh kiyah juga walaupun makulatul makna pun. Tu. Habis itu ada setengah-setengah tapi ada boleh kiyah, ada juga kiyah tapi kiyah pada juz'iyat dia ke depan lagi akan sebut. Kata dia dan setengah kata setengah ulama, ulama kata kena. Setengah ulama kata kebanyakannya. Tu bukan semua juga. Bermula kebanyakannya, kebanyakan daripada pekerjaan yang empat yang membatalkan wuduk ni. Bermula kebanyakannya, kebanyakan daripada pekerjaan yang membatal wuduk ni. Benda wak wibata ismaya ni, kebanyakan dia, khabar, dapat mengirakan maknanya. Ha, gok tu pula dah. Dapat mengira, dapat diketahui, dapat direnti, dapat dikira akan maknanya. Ilatnya ilat bagi kebanyakan perkara tu. Kebanyakannya rusahid. Ulama-ulama saat ni tak ada boleh kita rusahid, ruhid pun. Nak ruhid pun tak ada haid. Kih gapo boleh batal? Tak boleh tahu. Ulama kata hak dulu-dulu. Ada satu ulama lagi kita, ada juga kebanyakan tu tahu. Tahu haid pun dia. Tu. Oh, jadi khilaf situ ya.
mengirakan maknanya, mengirakan ilatnya, tujuan muradnya, nyo kebanyakan. Atau makna tu juga maknanya. Ha tu, cuba royak sikit ke kalau muwayak kata ada juga boleh tahu makna, cuba royak. Iaitu mengirakan makna ni. Ha ni nak royak. Cara mengirakan makna dia kata. Ha ini sebab membinasakan wudu. Tu. Bermula sebab yang membinasa, yang membatalkan wudu tu gapo? Iaitu khabar lazat. Lazat, sedap. Apa lazat? Kesedapan. Dapat kesedapan ataupun bersedap-sedap. Lazat. Lazat ni tak luk. Lazat pada bersentuh dengan perempuan. Pada bersentuh dengan perempuan. Tulis itu pada bersentuh. Yakni bersentuh perempuan itu jadi sebab binasa wuduk kita. Ilatnya ialah hasin bersedap-sedap. Hasin bersedap-sedap. Sedap je pun. Dengan sebab sedap tu tepuh batak. Tu tengok tu pula dah. Sedap tak tepuh orang perempuan. Bersentuh dengan perempuan. Tapi maksud dengan perempuan. Jadi dengan kulit perempuan. Malangnya tak ada lagu tu. Kerana rambut dia, gigi dia, kuku dia. Tak batal kalau kita tepuh. Tu waktu maklum dah. Dengan perempuan, dengan kulit perempuan. Retina ni dari tepuh kulit dia. Saya cok. Dengan sebab cok tu batal. Dan orang kata ya cok. Dan sebab cok tu air semaya punah. Kalau tak cok tak apa. Sebab tu tepuk tangan jatuh. Ya tak cok. Bila tak cok tu ya tak batal. Itu dia. Ternampak tu dah. Jadi kia kut lazat. Dia panggil lazat. Dan dijabat dengan tapak tangan akan parat. Yelah juga. Dan ni atap kepada bersentuh. Yakni sabak hawawi binasa wudu iaitu lazat. Lazat pada masalah dijabat. Bukan dijabat di risak tu dah. Dijabat ni orang panggil bersentuh. Dijabat. Kejabatan tu ni, dijabat tu. Jabat ni sentuh. Sentuh. Yang ni dia kata bersentuh pada dijabat, disentuh dengan tapak tangan. Dengan tapak tangan. Tapak tangan orang panggil ibu ni. Tapak tangan ni. Kira-kira depan lagi insyaAllah kita akan dobit yang ada depan tu. Tak kira, tak tahu kata yang keempat ke yang ketiga, tak tahulah. Benda yang membatalkan sembahyang kita tepuh farat kita. Dengan anak, dengan ibu tangan. Bukan ibu tangan, dengan perut tangan orang panggil. Dengan tapak tangan. Dengan tapak tangan dijabat, disentuh akan farat, akan kemaluan. Tulis itu pada farat. Yakni bersentuh tapak tangan dengan farat, bersentuh tapak tangan dengan farat membinasakan wudu. Dengan ilatnya kita berlazat dengan dia. Kita berlazat dengan dia. Tepuk parak ni lazat dah eh. Lazat ke tak? Ni. Tepuk zakar ni lazat tak? Lazat. Oh lazat ah. Ya hasil. Dia tak serupa pula. Dia tangan pergi tepuh di pohon tak ada rasa apa. Tepuh di punggung tak ada apa lagi. Tepuh kot hidung pun tak apa. Tepuh di zakar. You choke you got star situ. Sampai tu tak boleh tepuh situ. Nak tepuh ikut suai tak boleh. You choke. You choke you got situ. Tu.
Ini berlaku atas setengah-setengah ulama. Ya ni, setengah ulama. Kalau kira-kira setengah ulama lagi, hai tak tahu juga, tak reti ilat juga. Kalau berkata dengan sebab lazat, tepuh lubang punggung tak ada lazat apa ni? Ini nak batal juga. Haa, kira juga tu pula dah. Dah. Haa, ni setengah ulama. Ya, kilah macam dia, ikut dia lah. Haa, tu dia kata. Tangan akan parat. Dan menyengkur keluar sewaktu daripada dua jalan di dalam tidur. Dan ini atap kepada lazat. Atap pada lazat. Sebab yang membinasakan wuduk tu ialah menyengkur. Kita sengkur. Kita sengkur keluar sewaktu. Bukan yakin nak sengkur. Duk tahap zon dah. Zon keluar sesuatu. Satu benda keluar-keluar daripada dua jalan, yakni kubur dan dubur. Waso-waso ada tu, baik dah tu daripada punggung ataupun daripada parak kita tu. Nah, daripada zakat kita tu ada benda keluar tu. Waso zon. Kalau yakin tu nyata pula, ni kan ada zon. Zon keluar. Kalau bangun pak nampak basah di zakat, cek kata hok tu yakin, satu sangat lagi lah yakin keluar sewaktu. Hak ni zon keluar sewaktu daripada dua jalan kita. Jadi daripada kubur dan dubur, daripada jalan depan dan daripada jalan belakang. Menyengkur tu di dalam tidur. Dalam tidur tu tak lup pada menyengkur. Dalam tidur, yakni tulis pada dalam tidur, yakni pada masalah tidur. Yakni pada masalah tidur yang tidak tetap. Yang tidak tetap dua papan punggung. Yang tidak tetap dua papan punggung. Tu tidur yang tidak tetap dua papan punggung. Kita tidur, duk menerak tidur masalah, duk menerak tidur. Maka ketika menerak kita tidur nyerah gitu, boleh jadi dah tu. Boleh jadi juga tu. Tekan duk tidur tu angin tu baik berkalinya. Ha, tu duk jadi zon lagi. Boleh kita hasil zon kata tu baik benda daripada ketika kita tidur. Ha, maka dengan sebab seka kata keluar benda tu, tidur tu batal juga. Tidur tu batal juga. Ha, padahal masalah keluar benda tu, kita tak tahu kata makna apa. Hey, tubik angin sebab apa boleh batal eh? Tak tahu tu. Tapi tidur ni tahu. Tahu ke mana? Oh, dengan sebab tidur tu kita rasa-rasa kata tubik angin. Boleh jadi tubik angin. Dengan sebab zon keluar tu, buat ujadi? Ujadi batal. Masya Allah dah. Dan dihubung dengan tidur tu gila. Dia kata. Dan dihubung, dikias. Dan dihubung, dikiaskan dengan tidur. Ha, tidur yang membatalkan wuduk tadi tu lah. Tu. Dihubungkan dengan tidur yang membatalkan wuduk tu. Dihubung akan gila. Gila tu naibat yang bagi dihubung. Dikiaskan dengan tidur akan gila. Apa makna gila? Tulis itu pada gila. Yakni, maka apabila berlaku gila, maka apabila berlaku gila, nascaya batallah sembahyang, batallah wudu. Batallah wudu. Batal wudu. Dihubungkan juga dengan tidur tu gila, akan gila. Kerana itulah ilatnya. Nah, ini tu atas tengok ulama ni. Sebab apa dihubungkan dengan tidur akan gila? Ilat pada dihubung. Dikiahkan gila tu atas tidur. Sebab apa? Kerana itulah. Kerana itulah apa? Itulah. Kerana menyengkau keluar sewaktu daripada dua jalan tu. Ha, kerana itulah ilatnya, ilat batal wudu. Ha, itulah ilat batal wuduknya. Kerana itulah juga ilat dia. Ha, tu habis itu. Tak ada apa lah tu. Ha, tu hok payah-payah tu apa dah. Ha, nak masuk mudahlah, tapi insya-Allah kita hubung semula. Pertama daripada pak kara tu keluar benda yang lain daripada air mani. Ha, tu daripada kubur dubur kita. Ini masuk benda yang membatalkan air semayan. Ha, ini penting. Kan ambil tahu. Hak tadi dia bahas. Ha, tambah ilmu kita je. Tambah maklumat kita. Bahas tu. Makna 2-3.
Habis itu kemudian kata pertama keluar yang lain daripada mani. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u qalbi la yashaa'u 'amali la yurfa'u du'a'i la yustajab wa nas'aluka 'ulumal nafi'a rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabihi sallam. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna. تغسل كل حوبا واستر لنا الأوراط وآمن الروعات واغفر لوالدينا والأهل والإخوان وسائر خلاني وكل ذي ما حب أو جيرات والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل صولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طس الصنب والحمد للإله في المدى والتناهي حمدا كثيرا دائما حبت النسائي سبحان ربك رب العزة عما يصفون في كل لحظة الأبدا ومداد كلمات ربنا انفعنا بما علمتنا ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القطر أنسى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأخلاء نتقيا علما نزى بالخير ونكفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واقفت واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تخشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الورار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضا ولا تولنا وليا سوى ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبد عدد خلقه